Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hari ini kita mau mereview dua tempat yaitu ada di Meri. juga ada di Trowulan. Kita mau mereview pentolnya teman-teman. Bagaimana keseruannya? Yuk kita langsung menuju lokasi. Bye. Pentol AR. Nah, tadi saya sudah tanya sama pemiliknya, katanya AR itu artinya Arimbi. Di jalan mana ini Mas ya? Jalan Meri. Meri ya. Kota Mojokerto. Oke. Buka jam berapa Mas? Bukanya sekitar jam 8.30 jam 9. Sampai habis. Habis. Biasanya ini paling cepat habis jam berapa ini? Paling cepat sekitar jam 11.12. Waduh, cepat banget, 3 jam udah ledes ya. Iya, teman-teman, pentolnya seperti ini. Ada pentol besar, gaji. Oke. Harganya siap. Ada tahu pentol, harganya 3.000an. Ada pentol kecil 500an. Masuk teman-teman ya, harga segitu luar biasa. Dan kalau kalian pengen tahu rasanya, langsung aja ke pentol AR yang ada di pintu masuk Geria Permata Meri. Nah, pintu masuk Geria Permata Meri teman-teman. Nah, ini. Saya akan coba untuk pentol gasinya teman-teman ya. Pentol besarnya isi gaji Mbak ya. Kita coba. Ini sih gajinya enak, teksturnya kenyal. Kalau biasanya pentol kan kebanyakan tepung kanjinya, saya rasakan untuk dagingnya sangat terasa. Enak banget gajinya. Enak banget. Sekarang saya mau coba pentol tahunya. Ini pentol tahunya, Rp3.000 teman-teman. Saya coba ya. Ini teman-teman pentol tahunya. Pentolnya banyak banget. Saya coba. Pentol AR. Full pentolnya. Tahunya yang melapisi teman-teman. Untuk harga 3.000 sangat murah bagi saya. Aduh. Loh kamu dapat? Mana? 5.000. Iya. Oh, itu. Ayo kita coba ya. Oke. Sangat rekomendasi. Mantap ini. Kenyalnya, pentolnya itu sangat terasa seperti sebenarnya kayak pentol bakso. Dan ini buat jualan bakso sudah pantas ini. Mantap. Kita lihat rame teman-teman. Rame banyak yang beli.
boleh tahu Mas, ini ya, buka sudah mulai kapan? Dari kapan? Buka 3 tahunan yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Wah, perharinya. Nah, perharinya ini bikin berapa kilo Mas rata-rata? Kalau bikinnya sekitar 13 kiloan lah. 13 kilo per. Kalau 13 kilo itu kira-kira untuk pentolnya berapa biji untuk pentol kecilnya? Kalau pentol kecil sekitar 1.500 biji. Iya. Besarnya? Besarnya sekitar 100-150. Kalau untuk yang itu? Pentol tahunya? Iya. Pentol tahunya sehari jatahnya 100 biji. 100 biji ya, dua-duanya. 100 biji untuk pentol besar, per biji untuk tahu. Ya. Dan pentol kecilnya 1.500. Wah, ludes dalam 3 jam. Wah, luar biasa teman-teman. Untuk pentol kecil harganya berapa tadi Mbak? Murah meriah, hanya 500. Wih, pentol kecil 500 teman-teman. Murah banget. Wes, nggak usah lama-lama. Kalian yang di Mojokerto ataupun di luar Mojokerto, recommended banget untuk pentol ini. Harus dikunjungi. Dan rasanya nggak murahan teman-teman. Sebenarnya cocok untuk pentol bakso sudah, tapi nggak tahu kenapa kok malah memilih jualan pentol tusuk ini. Kenapa? Kenapa Mas kok memilih jualan pentol celup atau karena pentol tusuk? Minatnya lebih banyak. Oh gitu ya, daripada bakso ya? Iya. Kalangannya itu loh, kalangannya itu kan menengah ke bawah. Iya. Anak kecil lah maksudnya. Kalau bakso anak kecil kayaknya enggak jangkau lah. Oh gitu. Hanya untuk semua yang bisa. Luar biasa teman-teman. Tujuannya memang biar pentol ari ini bisa dinikmati untuk semua kalangan. Dari yang low budget sampai mereka yang istilahnya berkantong tebal. Nah, oke, next time kita akan review tempat-tempat yang lainnya. Ya, ini kita akan coba untuk review tempat jalan. Yuk, bye-bye. Hai Kak ya. Bye. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini biar aku bisa lanjutin yang lain lagi. Oke, untuk teman-teman yang mau di review tempat-tempat kulinernya bisa komen di kolom deskripsi kami. Oke, bye bye. Kalau kalian lihat tempat-tempat yang sudah kita tempel stiker ini, berarti tempat ini sudah pernah kita review teman-teman. Ya, nanti bisa di playlist kami ada kolom kuliner Mojokerto. Nanti bisa di situ, kalian bisa lihat situ, nanti banyak tempat-tempat yang sudah kita review. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys.